Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Semua orang akan kuantar ke gunungku yang suci. Mereka sekalian akan kubuat gembira dalam rumah doa. Aku berkenan menerima korban bakaran dan korban sembelihan mereka di atas altar. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan kita agung, ia pantas dipuji. Kita sebagai batu yang hidup didasarkan atas Kristus, batu yang berdiri. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang Maha Kuasa, untuk gerejanya yang tercinta dan menyatakan iman. Inilah rumah Allah dan pintu surga. Ya Bapa, peliharalah, lindungilah, dan cukupkanlah pokok ampun. Supaya ia merambat ke seluruh dunia. Gembala abadi, bimbinglah dan berkatilah kawanan. Supaya domba-dombamu bisa terpadukan di bawah pemimpin putra. Penabur yang Maha Kuasa, taburlah benih sabda di ladang. Supaya menghasilkan buah 100 kali lipat bagi panenan abadi. Pembangun yang bijaksana, teruskanlah rumahmu seisinya. Supaya kota surga di Yerusalem yang baru, tak mengambil dan salam. Adalah kesatuan doa permohonan kita yang berdoa diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Allah, untuk keagunganmu kau bangun kediaman abadi dari batu yang hidup dan terpilih. Lipat gandakanlah dalam gerejamu pengaruh rahmat yang sudah kau berikan. Semoga umat yang percaya kepadamu semakin berkembang dan ikut serta dalam pembangunan Yerusalem surgawi. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.